Oke, kembali lagi bersama saya Kim Yawes. Kali ini saya akan mencoba memperhatikan cara menggunakan Masumoto yang sub casting. Oke, yang pertama kita sediakan kail, terus benang PE dan juga Masumoto sub casting. Yang pertama kita potong dulu benang PE sekecil saja untuk ukuran 1 kilan. Lepas itu kita ikat benang PE itu kepada kail, pada hook. Setelah kita udah ikat, kita tinggal olesin saja Masumoto sub casting itu kepada benang itu biar tahan lama. Terus ini Masumoto sub casting bisa digunakan untuk umpan hidup ataupun umpan mati, udang, sontong ataupun apapun. Dan selama saya mencoba umpan ini, alhamdulillah dapat terus. Oke, sekian info dari saya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.